yang hadir di medsos, kalau kita cukup menggunakan kata kunci hobi, maka kita akan menemukan hampir ribuan foto yang terkait dengan Maulana Rumi. Jadi khususnya dalam ranah takwil, kalau kita bicara dalam ranah sufi, takwil ini pasti terkait dengan satu teks sastra, dan sastra itu memiliki dua makna. Ada dua makna yang terkait, makna lahir atau makna batin. Jadi kalau kita masuk dalam ranah sastra, kita akan terkait dengan dua makna. Makna lahir adalah makna yang pertama kali terbersit di dalam benak kita, makna lahir. Dan kemudian kita akan memasuki makna batin. Nah, sastra sufi sebenarnya terkait dengan makna batin yang dimaksud. Sebab itu dia menggunakan istilah yang terkait dengan tabu. Jadi dari sini kita harus memahami bahwa sastra bisa kita asumsikan sebagai sebuah teks